Halo semuanya, nama gue Zenlin. Kali ini gue akan bermain game The Baby in Yellow lagi. Karena game The Baby in Yellow ini ada update terbaru guys. Kalian bisa lihat ini ada Neoplasia. Oke guys, ternyata kita diarahkan ke sebuah website. Gue akan klik start. Mantul. Oh ini kah? Dr. Give. Oke, gua ngulang dari awal lagi ternyata guys. Ini apakah fungsinya masih sama? Oke, masih sama guys. Lu kira bakal berubah fungsi toilet itu Zenlin? Ada free soul. Oke, gua akan coba keluar dulu guys. Siapa tahu ada yang baru. Tidak bisa gua klik my friend. Oke lah. Terkunci. Oke, gua akan lihat sekitar. Di sini biasa ada lift. Close, maintain. Ini apa ini? Tidak bisa gua apa-apakan guys. Dan ini ada surat. Oke lah. Gua akan kembali ke ruangan kita atau tempat kita. Lalu di dapur ini ada sesuatu yang baru. Wah, apa ini guys? Oh tidak, gua kesedot. Clean up food, membersihkan makanan. Saya bisa mengambil gelas guys. Waduh, pecah dong. Sorry yang punya rumah. Ini ada apa, sepatu? Gak ada. Wow, ada makanan sekarang guys. Ada pickle, ini keju lah. Dan ada tomato, dan ada ham. Ini jamur, dan juga ada bawang. Bisa gua makan nggak? Gua mau bikin makanan terlebih dahulu untuk diri gua sendiri. Pakai keju, lalu kasih dengan tomato, lalu daging lah ya. Gua akan menggoreng daging. Cara ngidepin gimana ya? Mungkin kita butuh bahan untuk di sini guys. Bisa disebut dengan bahan bakar. Bayi permisi. Kamu jadi bahan bakarnya ya. Oke. Bukannya ini oven ya? Kita masukkan daging hamnya. Tutup. Gimana hamnya? Oke, sudah masak guys hamnya. Lalu roti. Yeay, makanan gua sudah jadi. Waktunya gua makan. Nyam. Gak bisa kita makan. Ada telur. Gue masukin ke dalam kulkas aja deh si bayi ini. Masalahnya guys, nanti gue bakal dikejar sama si bayi yang satu ini. Kamu diam di sini ya bayi. Oke guys, kita lanjut menjelajah rumah ini. Mungkin gue akan ke atas kali ya. Tempatnya sudah. Ini apa ini? Ada jejak kaki kucing dong. Wow, mengarah ke atas kali. Ya ini terkunci. The key to secret. Oke, ternyata ini kunci. Mungkin kita buka. Wow, kita bisa ke atas. Dan ini ada free stone. Ada rekaman. Kayaknya bayi bisa kita masuk dalam itu deh guys. Mau coba guys? Oke, kita coba. Bayi.
sorry ya. Gua mau coba kamu masuk ke dalam mesin cuci. Gua penasaran. Tutup. Oke. Dia mulai berputar-putar, guys. Apa yang terjadi, Bung? Iya. Matanya jadi berputar-putar. Oke. Itu tadi matanya hitam, guys. Oke lah. Selanjutnya kita sini ada kelinci, ada kucing. Apakah tema game kali ini kucing, guys? Tentang kucing-kucing. Dan pistol. Spin globe. It's not story time yet. Oh, kita bisa ceritakan si bayinya, guys. Tapi ini belum waktunya untuk menceritakan sih. So, gua mau berdongeng dulu. Bayi itu mau dongeng kan? Reading. Oke, waktunya dengarkan cerita. Pada suatu hari, ada seekor pangeran dan kucing. Seekor gak tuh? Oke, gua akan ke atas, guys. Oh, ini tempat barunya. Suaranya jadi berubah. Ada gambar lukisan. Lukisan apa ini? Gue gak tau itu. Pasti ada pelukis tinggal di sini, guys. Kucing. Ada apa ya? Di sana. Perasaan tadi berbentuk kulit. Ada H, ada A, dan ada apa ya? E kah? Ada H, A, T, A, dan ini R. Dan ini S. Ini gambar bayi lah. Lihat lebih dekat. Kita masuk ke dalam lukisan. Oke, siap. Kayaknya gua akan ngikutin jejak kaki ini. Jejak kaki kucing. Belakang dulu, guys. Waduh. Oh. Tidak. The Black Cat arrived in 2022 soon. Oke dah. Ya baiklah, gua akan menjalankan misinya. Pertama yaitu memberi makanan si bayi. Kunci, guys. Gua akan ambil botol bayi dulu. Botol minuman atau susu. Waduh, gua jadi pengasuh bayi lagi dong. Pengasuh bayi lagi. Permisi bayi. Aku mau susu kan, ini dia. Dan seperti biasa, kita akan mengganti popok bayi ini. Oke. Jam situ ya. Seperti biasa. Ya ini. Menghilang. Kalau dia menghilang lagi, gua akan masukin ke dalam toilet, guys. Jat bener lu, Jen. Oke, waktunya tidur.
waktunya tidur. Lu mau gua nyanyikan lagu Nina Bobo? Soal kemarin gua main game Pamali, gua dinyanyikan lagu Nina Bobo. Fans dari Bobo. Jadi gua akan duduk. Mungkin gua ambil ini dan duduk. Oh, sekarang kita bacakan guys ceritanya. Pangeran dan Kucing. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly they ran outside, explorers in the night. Waduh, malam ini. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. Wow, bunga yang past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. Wajar sekali pangeran ini. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. Kenapa kamu bawa pangeran itu? Rusak tamannya guys. Dirusakin dengan pangerannya. Kok ceritanya horor ya? Udah tidur dia guys. Lucu sekali. Oke, kita matikan lampunya mungkin. Mana sih ini? Kayak gak ada deh. Yaudah. Mungkin ini? Enggak. Selamat tidur, bayi. Semoga mimpi yang indah. Ya, gue lagi tidur guys. Ini gue tidur. Oke, nonton TV. Pasti gue bakal dibangun dengan bayi. Oh, gue masih ingat. Oke, kita tenangkan bayinya kan. Settle baby. Gua tenangkan bayinya. Oh, kita sudah dibuka pintunya. Waduh, baik sekali kamu bayi. Terima kasih sudah membukakan gua pintu. Lucu sekali ini guys. Oh, kita bisa membeli boneka bayi. Yellow ini. Baby is here. Bayi. Bayi, di mana kamu? Waduh, lu kok bisa tiba-tiba di sini lagi? Waktunya tidur, bayi. Aduh, cup, 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 cup. Tidur, tidur. Kamu belum tidur? Waduh, gimana ya cara tidurin ya, guys? Put the correct plasi in the code plasi. Apakah ini plasi? Kok bisa gitu guys? Gue mau coba lagi. Tapi dia letak ini guys. Ada rabbit, ada ini, ada kucing. Kucing aja kali ya. Oh, mungkin ini juga dan ini juga. Oke, ada game saya ditemani nah. Ini juga dan ini juga buka mental guys. Oke lah, waktunya gua menonton TV lagi. Aduh, gua dikerjain ini, gua di prank ini dengan bayi ini guys. Nanti gua prank lagi tuh si bayi. Oke kan, lalu gua nonton TV. Malam pertama selesai.
Okay, lanjut malam kedua. Ambil botol di kulkas. Oke. Kunci seperti biasa. Lah, kok hilang, guys? Botolnya kok hilang ini? Find the bottle. Ladle. Itu dia bottle baby. Give bottle the baby. The baby kan the baby. Buat gua lempar dong. Nih. Setiap kamu makan, setiap kamu minum, terus ganti popok terus. Ini pasti terbang nih guys, sempaknya guys. Gua tutup dulu ya pintunya biar dia agak bisa terbang sempaknya. Ada mata sekarang guys. Oke. Sekarang ada mata sempak. Tunggu gua. Waduh, kamu mau? Ini dia. Waduh, sempaknya guys. Wah, gua merasa dimain-mainin sama si sempak bayi. Gua tutup nih. Waduh, keluar lagi dong. Cuma gua tutup pintunya guys. Sekarang bisa. Nah, ada pistol. Ada kucing guys. Ini apa ini? In emergency flashlight. Keadaan darurat. Oke, langsung saja gua ambil sempaknya. Waduh, sempaknya punya mata dong. Popok maksudnya guys, popok banyak. Ini tidur. Aduh, matanya berubah menjadi merah lagi. Ada mata hitam, merah. Berbeda pikir ini. Saya tidurin bayi ini guys. End the story. The Prince and the Rabbit. Sekarang Pangeran dan Kelinci. Ini Pangeran ni jahat ini guys. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, "She must be stopped." Mata pangerannya besar guys, seperti bayi ini guys. Mirip sekali. Oke, buat tak dulu. Ini rabbit nih. Lanjutkan membaca. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, "I need new friends, more, now, another." "I'll bring you some, don't worry now," replied his loving. Bukan itu mata yang suka bisik-bisik itu gak guys? Asuh. Oke, sudah tertidur dia. Pas the sofa. Gue akan nonton lagi. Ada tamu. Biasanya gak ada tamu loh. Lah. Ini apa ini? Kok di sini guys, kelincinya guys.
tunggu dulu guys, gua akan ngikutin jejak ini. Dia banget atas ini. Oke, tidak bisa guys. Iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Gua akan membuka pintu, pasti tidak ada orang. Jadi tinggalkan handphone. Bukan handphone itu. Terus yang makasih ya sudah mengirimkan paket buat gua. Ini paket apa ini guys? Bikin makanan ternyata. Makanya gimana ini? Put the box on long table. Gimana long table? Ini kah? Benar itu. Apakah ada gangguan? Tidak ada. Malam ketiga ini ya. Malam terakhir. Selanjutnya, oh, kita gak perlu ngasih bayi itu makanan guys. Gua akan nonton TV lagi. Oke. Kita akan menenangkan bayi. Ini apa ini? Tunggu gua bayi. Tidak ada yang baru guys. And close the door. Find something to eat. Oke. Gua akan makan apa ini? What is this? Ini sudah lo gua buat. Oh, digitukan guys. Oke. Daging. Keju, tomat, dan juga bawang. Oke, kita masukkan semuanya guys. Keju lagi. Oke. Sudah. Baby, you monster. Ini guys, kita bakal ditutup es itunya. Jadi persiapkan dirimu. Beda lagi guys. Seperti labirin. Wow, marah ya. Kamu marah-marah ya, ini hukuman buat kamu. Kamu tadi bilang gua monster. Ini mamam ini. Kamu itu yang monster dan gua. Yang monster di sini itu kamu. Gua ini adalah orang baik. Rasak sedikit. Baik. Wah, ini gua punya perasaan tidak baik. Kita kan habis ini mencari talisman. Gua gak lihat ada talisman tadi. Bentar deh, masih ada pokok kan. Oke. Tunggu gua gak ada. Halo. Gua nyapain. Tolong kasih.
Tolong jangan ngikut-ngikut. Empeng ternyata. Halo bayi. Itu cerita dongeng kah? Little baby, tadi tuh gue liat domba guys. Padahal sudah gue kasih empeng loh, kok jadi begini lagi ya? Ini domba. Kita akan ceritakan pangeran dan domba. Jangan bilang lu itu pangeran bayi. Jangan bilang. It was cold throughout the palace, and the moon shone bright outside. The wind, it blew and blew, oh no, the curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, please go and find my sheep. I'm thirsty, said the prince, so the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince, so the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Bingo. Just one more thing, said the prince. Before I drift to sleep, he opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. Okay. Apakah gua bakal selamat? Kamu ada the prince, bayi. Kamu itu the prince. Wow, gua dibuat pareng. Tolong dan bawa gue ke tempat yang lain dong. Selesai. Good night. Oke. Good night tuh. Sudah selesai kah? Kita berhasil kah menamatkan game ini? Oke, kita selesai lagi. Wow. Untuk mengumpulkan yang ada topi, ada dokter G, gue harus menyelesaikan chapter Pigman dan Exit lagi dong. Baiklah guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di next video. Sampai jumpa. See you.